bangsa ke depan. Saya mendukung pembentukan jejaring Pancamandala. Marilah kita sama-sama mencanangkan peresmian terbentuknya Forum Jejaring Pancamandala di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai bentuk komitmen rakyat Yogyakarta. Semoga Tuhan menyertai kita semua. Dan semogalah pula hari ini menandai awal kebangkitan baru Pancasila dari Jogja untuk Indonesia. Salam Pancasila. Kita bisa mengembangkan pemikiran-pemikiran yang lebih bagus lagi ya, bagaimana aplikasi Pancasila itu di dalam konteks kemasyarakatan. Karena kalau pemerintah itu harus objektif, dalam arti karena itu sumber hukum, gitu loh ya. Pemerintah pun juga konsisten, DPR juga konsisten ya. Karena kalau dasar itu dasar negara, itu sumber hukum ya, mestinya dalam keputusan pun masalah ideologi harus ada misalnya gitu. Peran sentral Yogyakarta dalam pembangunan ya, kenegaraan kita ini membedakannya ya, dibandingkan tempat-tempat lain. Nah, di sini kebetulan ya, Yogyakarta tadi saya katakan itu menempati posisi sentral dalam kepertahanan NKRI. Nah, sekarang dari Yogyakarta kita akan kembali. Ya. Jadi nilai sejarahnya kami.